kami dari kumpulan 10. Makanan kegemaran kami yang kami pilih untuk berkaitan fizik adalah aiskrim. Nama saya Muhammad Nur Syazwan bin Samsudin. Nama saya Nur Syaira binti Marisan. Nama saya Cik Fahidah binti Mat Desa. Dan saya Nur Izan Syirah binti Syaitu Rizai. Kita nak buat apa ni? Kita beli gerakan kedai ni kan? Gerakan. Gerakan juga? Haa. So kita beli aspirin. Dia rakam tau. Tapi dia rakam lagi. A few minutes later. Kau makan aiskrim, kau tahu tak aiskrim tu berbuat daripada apa? Saya tahu. Aiskrim ni berbuat daripada tenusu. Tenusu tu digabungkan dengan perasa dan pewarna. And dia bila disejukkan dengan suhu yang rendah. So, aiskrim ni juga, dia nama lain dia orang panggil dia sebagai pencuci mulut. Faham? Aiskrim dia membeku pada suhu yang lebih rendah daripada air. Sebab gula dengan lemak dalam campuran dia mengganggu pembentukan kristal ais. Dan ia memerlukan suhu yang lebih sejuk untuk membuatkan aiskrim betul-betul beku. Oleh itu, kita tidak boleh gunakan ais yang terbentuk daripada air untuk sejukkan asas aiskrim. Sebab ais akan cair sebelum asas aiskrim menjadi cukup sejuk. Jadi, garam membantu untuk selesaikannya. Sama seperti gula, garam mempengaruhi cara air membeku dan berkesan untuk merendahkan takat beku atau takat lembut aiskrim. Oleh itu, dengan menambahkan garam pada ais yang mengelilingi alas aiskrim, ia memberikan suhu yang cukup sejuk supaya aiskrim di dalamnya boleh menjadi pekat dan beku. Eh, aiskrim kau dah cair lah. Kenapa yang dia cair cepat sangat? Oh, ni aku tahu ni. Kalau mengikut ukur fizik, ini dia berlaku peleburan. Sebab dia dah lebur. So, sekarang ni disebabkan udara di sekeliling ni dah meresap ke dalam. So, dia dah buatkan aiskrim tu cair lah. Oh, dia berlaku juga ni. Kalau ikut fizik, haba padam tentu pelakuran. Iaitu haba pendam tentu pelakuran boleh difungsikan kuantiti haba yang diperlukan untuk menukar jisim, unit bahan dan perusahaan kerja kepada cecair tanpa perubahan suhu aiskrim. Saya Muhammad Nur Syazwan bin Samsudin, nombor metrik AW220024. Pengalaman saya sepanjang melakukan tugasan fizik berkumpulan, saya dapat mengenali ahli kumpulan saya dengan lebih rapat di samping melakukan tugasan bekerjasama yang sangat baik. Impak yang saya dapati terhadap diri saya daripada melakukan tugasan tersebut, saya dapat melatih disiplin diri dalam bekerja dalam satu kumpulan. Kelebihan saya ialah menjadi seorang yang sangat proaktif dan berdedikasi dalam melakukan tugasan. Kekurangan saya ialah tidak dapat mengurus masa dengan baik dalam proses penyuntingan video. Penambahbaikan di masa hadapan, saya ingin mencapai kejayaan terbaik dalam apa jua kejayaan saya cuba. Di samping dapat membanggakan kedua ibu bapa saya. Hai, nama saya Nurul Syahirah. Pengalaman yang saya dapat semasa menyiapkan video ini ialah saya dapat berkenalan dengan rakan baru dan dapat bekerjasama dengan mereka dalam suasana yang baru. Ini juga dapat memberikan impak kepada diri saya di mana saya dapat belajar banyak perkara yang baru. Antaranya, saya dapati terdapat pelbagai makanan yang boleh dikaitkan dengan fizik hasil daripada perbincangan kami. Kekuatan saya ialah saya dapat memberikan kerjasama yang baik dan aktif dalam memberikan idea-idea untuk melaksanakan video. Saya juga sentiasa tiba tepat pada masa semasa aktiviti sesi perbincangan. Kelemahan saya ialah saya seorang yang pemalu dan kurang berkeyakinan. Namun, saya berusaha untuk atasinya. Akhir sekali, saya merancang untuk menambahkan lagi pengetahuan tentang perkaitan antara makanan dan fizik dengan membanyakkan lagi pembacaan. Pengalaman saya semasa menyiapkan tugasan ini ialah saya sangat gembira kerana dapat bekerja dengan ahli kumpulan yang terbaik kerana mereka memberikan kerjasama dengan sepenuhnya.
mereka juga bersungguh-sungguh untuk menyiapkan tugasan ini. Kesannya saya dapat daripada tugasan ini ialah saya dapat mengetahui proses pencairan aiskrim dengan lebih mendalam dan dapat mengeratkan hubungan dengan ahli kumpulan saya. Kekuatan saya ialah dapat memberikan idea dan cadangan yang bernas kepada ahli kumpulan supaya kami dapat idea yang cukup untuk menyiapkan tugasan. Kelemahan saya dalam membuat tugasan ini ialah saya tidak dapat menepati masa kerana sedikit terlewat untuk perbincangan tugasan. Akhir sekali, saya berharap saya dapat menepati masa dan lebih rajin untuk tugasan pada masa akan datang. Assalamualaikum, nama saya Marizan Syirah binti Salfuzan, nombor matrik CW220039. Pengalaman yang saya dapat dalam tugasan video keempat ini adalah kami telah mengadakan beberapa perbincangan ringkas tentang tugasan video kami selama 3 minit sahaja dari tajuk, skrip, kandungan dalam video tersebut. Impak kepada diri saya sepanjang melakukan tugasan video ini adalah saya rasa berkebolehan masukkan video sebagai lakonan bersama oleh kumpulan saya. Kekuatan saya sepanjang melakukan tugasan video ini adalah saya yang memulakan perbualan dan perbincangan dalam kumpulan dan memberi idea dan pendapat kepada ahli kumpulan. Manakala bagi kelemahan saya pula sebagai seorang yang pemalu kepada orang yang saya tidak pernah jumpa sebelum ini, jadi disukar untuk bercakap dengan baik. Penambah baikkan masa akan datang, saya rasa saya perlu lebih berani kepada diri sendiri untuk bercakap dengan orang lain. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye! Bye.